Halo subscriber ke semuanya, kawan-kawanku semuanya. Kalian lagi nungguin aku ya? Ih, gak mau nih, suka gelai. Itu dah karena Nisa Sabiannya. Karena saya ngefans sama Nisa Sabian ya, apapun yang terjadi saya tetap ngefans. Saya suka sama lagu-lagu dia. Oke, selamat siang para subscriberku semuanya. Setelah saya kemarin agak-agak banyak beristirahat di YouTube karena ada sedikit kesibukan, terus juga mungkin sekarang saya waktunya menyampaikan sesuatu sama teman-temanku semuanya ya, para sahabatnya Agan Sahreja di sini semuanya. Ada kabar baik nih ya, ada kabar baik dari channel saya. Setelah 10 bulan saya bergelut di dunia YouTube di era masa pandemi ini ya, karena keadaan memaksa banyak waktu terbuang, terus keadaan memaksa supaya saya bikin konten. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 bulan, akhirnya ya sekarang saya sudah mencapai 1200 subscriber dan juga 4600 sekian jam tayang. Sebetulnya jam tayangnya itu saya kemarin sampai sekitar 5000 ya, 5000 jam tayang, tapi karena ada beberapa video sebelum proses monetisasi, saya ada beberapa video yang saya delete, yang saya pribadikan, jadi hilang 400 jam. Jadi nyisanya kemarin pas daftar proses monetisasi itu tinggal 4600. Sebelum proses monet daftar, saya jam tayangnya nyampe 5100 ya. Jadi biar proses monetisasinya lancar, kemarin saya sempat pribadikan dan delete beberapa, ada sekitar 8-12 video atau berapa ya, sekitar di atas 10 kayaknya. Ada beberapa video yang saya hapus dan pribadikan, yang dihapus paling cuma ada 2, yang ada beberapa yang kena konten klaim hak cipta ya. Jadi kawan-kawanku yang baru merintis sekarang, yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, biar tidak ribet seperti saya, ada beberapa yang kena konten hak cipta. Jadi kalau mau bikin konten, hati-hati ya musiknya, jangan lupa kalau ambil musik orang. Seperti ini saya ambil musiknya, backsoundnya dari YouTuber Bobon Santoso ya, yang dari Bandung juga kebetulan. Jadi cantumin linknya di bawahnya, di deskripsinya supaya aman ya. Jadi sekarang proses monetisasinya sudah selesai, alhamdulillah saya sudah diterima jadi partner YouTube. Mudah-mudahan kesananya saya semakin semangat lagi. Teman-teman, saya haturkan terima kasih sekali lagi buat teman-temanku semuanya ya, para subscriberku semuanya, teman-temanku semuanya. Tanpa kalian semua yang menonton di sini, yang mensupport video saya bukanlah apa-apa. Ini adalah hadiah dari kalian semuanya, daripada YouTuber semuanya. Alhamdulillah 10 bulan ini, saya targetnya sih 10 bulan. Kemarin 9 bulan sebetulnya saya sudah nyampe. 9 bulan itu saya sudah nyampe 1100 sama 4000, tapi ada kesibukan. Sebulan ini saya sibuk banget. Biasanya kan saya kerjanya 3 hari atau 4 hari seminggu tuh, jadi selesai. Tapi kalau sekarang kemarin-kemarin pas sebelum proses monetisasi itu, saya agak-agak sibuk. Jadi belum juga didaftarin. Jadi nunggu nyantai, saya edit-edit dulu video, saya hapus dulu history dan lain-lain dan macam-macam yang lainnya. Sampai saya kemarin konsultasi sama Teh Maria sama Kak Nana ya, Nasiti Nasa Taiwan, sebelum proses monetisasi saya sama Pak Yudi juga bertiga itu saya konsultasi bagaimana pendaftaran proses monetisasi itu, apa-apa aja yang harus dilakukan. Nah, jadi setelah dua hari peninjauan, langsung ada email pemberitahuan kalau saya diterima. Congratulations, saya diterima sebagai partner YouTube dan berhak memasang iklan. Jadi sudah lolos proses monetisasi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banget semuanya buat para subscriber, teman-temanku semuanya. Ini yang bikin saya jadi semangat lagi. Semoga teman-teman juga terinspirasi dari saya, apalagi yang sudah mengenal saya. Channel yang sudah mengenal saya dari awal bulan 2020 ya, dari bulan Juni saya itu ya pertama bikin tuh. Sekarang mau ke Juni lagi kan, 2 bulan lagi, 10 bulan ya. Jadi sebetulnya saya 9 bulan itu udah mau melahirkan. Jadi
Jadi sekarang udah lahir YouTuber baru nih ya, udah 9 bulan dikandung. Dari masa akibat dari masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan kesananya saya jadi semangat lagi bikin konten seperti ini. Dan teman-teman juga yang seperjuangan sama saya, yang awal bikin channelnya hampir sama bulan Juni, Juli, Agustus, itu kan hampir sama 7, 8, 9 bulan sama saya. Itu semoga kalian juga tetap semangat ya. Tetap semangat, saya seusia channelnya tuh sama Teh Maria, Pak Yudi, Bang Rikhabe, Mas Sugeng, itu seusia channelnya tuh. Tapi mereka sudah duluan, Teh Maria duluan, Pak Yudi, Mas Rikhabe, apalagi sudah sama Michael Gayut MG, terus siapa tuh, beli Dewa Partana, itu seusia sama saya, itunya bikin channel YouTube-nya sekitar dari bulan Juni, Juli, Agustusan. Nah, bagi teman-teman yang masih belum monetisasi, ayo semangat ya, karena tidak begitu sulit juga sih, nggak perlu setahun, intinya nggak perlu setahun, saya cuman ini 10 bulan pas ya, 10 bulan pas sudah dimonetisasi. 9 bulan juga saya kalau maksain sebetulnya kemarin udah nyampe ya, 9 bulan sebelum 9 bulan itu 8 bulan 3 mingguan itu sudah selesai kalau benar-benar serius, kalau ada waktu. Nah, oke, terima kasih. Jadi kawan-kawanku semuanya yang belum monetisasi, yang udah 10 bulan lewat, terutama kalau yang masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih nyantai sih ya, tidak terlalu terkejar waktu. Nah, bagi yang udah 10 bulan, ayo cepetan semangat, segera selesaikan. Mungkin kan kalau yang udah 10 bulan itu yang 1000-nya udah nyampe pasti. Kalau yang 4000-nya sekitar 3000-an, rata-rata seperti itu. Ya, oke, selamat berjuang kawan-kawanku semuanya. Sekarang saya mau bikin video yang lainnya. Oke, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa subscribe-nya ya. Channel saya ini Agan Sahreja. Thank you.